Selamat datang Bapak. Vila. Mantap. Kayak di mana? Kayak di Palembang. Setuju. Kita lihat perjuangannya petani-petani kita. Siap. Sahabat-sahabat kita, dulur-dulur kita. Bawa aja, Pak. Biasa menghadapi alam. Siap. Cuaca. Tetap happy, tetap bahagia. Siap Bapak. Saya suka melihat wajah-wajah kagetnya. Ngabolang di Palembang. Seru, bro. Jangan takut dengan alam, karena alam selalu membuat pelajaran buat kita. Ya, jaga alam, karena alam akan menjaga kita. Pak, kemana? Tunjukin titik sumur bor masyarakat. Siap. Kita mau jalan-jalan, Pak. Mau lagi. Yo. Siap. Kita keliling kebun. Siap, Bapak. Yo. Mantap. Keren, oi. Akang orang sini ya? Saya orang jauh. Orang Bengkulu. Selamat datang Bapak. Vila. Keren Pak. Mantap. Kayak di mana? Kayak di Palembang. Setuju. Kita lihat perjuangannya petani-petani kita. Siap. Sahabat-sahabat kita, dulur-dulur kita. Bawa aja, Pak. Biasa menghadapi alam. Siap. Cuaca. Tetap happy, tetap bahagia. Siap, Bapak. Kurang tenaga sini. Pak Kades, kurang tenaga. Ini ada Mang Ambon, Mang Badai. Obeng itu. Hah? Iya, senjatanya obeng. Ada Rosi. Sawahnya luas banget, bro. Pantesan dia bilang tadi 15 hektar ya. Keren. Ini yang belum panen ini, siap panen ini. Lalu kesananya lagi, Masya Allah, mantap. Tuh kesana tuh lahan sawah juga, bro. Jadi Bapak Kunto itu menyulap lahan gambut menjadi sawah, bro. Keren. Yang selama ini lahan gambut menjadi masalah, terkendala ini itu Pak Kunto dengan gayanya yang santai membuat lahan gambut ini menjadi lahan persawahan, bro. Tuh lihat, ini sudah siap panen.
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Kita jalan lagi, kemana ini? Saung. Oh, ini kayak di mana ya? Mana ada saung-saung gini ya? Kayak di Palembang, ya. Jeruk Palembang, karena ada di Palembang, berarti jeruk Palembang, bro. Jeruk, panen. Pak, izin minta jeruk. Jeruk, Pak. Waduh, keren ya. Siap. Wah, ini nih. Lahan sawah. Hebat, oi. Mang Amon, Mang. Ada kolam ikan juga ini. Ya. Kolam ikan. Wah, keren ini. Ada kolam ikan juga. Kolam ikan apa ini? Ikan patin. Patin. Ikan nila. Nila, oke, mantap. Ngebolang kita nih, ngebolang. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Wey, kemana ini? Oh, lanjut, Mang Ambon ke sana. Let's go. Memang semua hidupnya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Buntu. Buntu. Ayo turun, turun, turun. Bapak Dea. Nali. Digaskeun tuh. Ke lahan yang belum dibuka. Let's go. Hati-hati, Mang Ambon. Saya suka melihat wajah-wajah kagetnya. Palembang seru, bro. Jangan takut dengan alam, karena alam selalu membuat pelajaran buat kita. Ya, jaga alam, karena alam akan menjaga kita. Ini yang dimaksud dengan rencana ke depan Bapak Jenderal Kunto dengan ekologi, sport and tourism. Nah, ini tuh ke depannya akan dibuat seperti itu, tetap menjaga ekosistem, tapi ada olahraganya juga. Nah, semacam off-road atau sepeda gunung, sepeda apapun lah ya, dan lain-lain. Dan tourism ya tentu saja mendatangkan pengunjung dari luar dan dalam negeri pastinya. Dan itu sumber devisa bagi pemerintah setempat di sini, bro.
titik sumur bor masyarakat. Siap. Saya suka rumah-rumah adat yang dari kayu.